يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa mentabi'ahum amma ba'd Kita masih melanjutkan pembahasan Tafsir Surah Al-Baqarah Pada malam ini telah kita dengarkan ayat yang ke 219 dan 220 dari surah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka wal maisir. mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamar dan maisir tentang khamar dan judi Kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Maka katakanlah wahai Nabi Muhammad pada keduanya yaitu pada khamar dan maisir terdapat ithmun kabir dosa yang besar wa manafi'un lin nas dan manfaat untuk manusia wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya wa yas'aluna kama da yunfiquna qulil afu dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan qulil afu maka katakanlah Al-afu' yang kalian infakkan Hal yang merupakan kadar yang lebih atau tambahan. Akan datang nanti tafsirnya. Kedalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah. Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian berpikir di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi itu kalau membaca ayat ini dia boleh wakaf di akhir ayat. Kedalika yubayyinu lakumul la tatafakkarun. <coughs> boleh berhenti begitu. Tapi setelah itu dia balik. Kemudian dia lanjutkan. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sebab so, kata fit dunia wal akhirah ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa dan mereka bertanya kepada engkau tentang aliatama, tentang anak-anak yatim. Kul islahul lahum khair maka katakanlah berbuat islah untuk mereka Buat hal yang baik untuk mereka. Hal yang patut bagi mereka adalah kebaikan. Wa Dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu Dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Walau syaa Allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Dan jika Allah menghendaki niscaya dia akan mendatangkan kesusahan untuk kalian. Sungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Hakim lagi Maha Bijaksana. Baik. Di dalam dua ayat ini ada tiga pertanyaan. Ada tiga pertanyaan para sahabat. Yang pertama pertanyaan tentang khamar dan maisir. Yang kedua pertanyaan tentang apa yang mereka infakkan. Dan yang ketiga pertanyaan tentang anak-anak yatim. Jadi tiga pertanyaan. Baik, kita akan terangkan kalimat per kalimat dan mana dari ayat ini. Kemudian kita akan balik menjelaskan faidah dan kandungan dari ayat. Di ayat yang ke-219, Ya sa'aluna kanil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang khamar dan maisir. <tuh> Jadi, yang bertanya di sini adalah para sahabat. Anhu. Mereka bertanya kepada Nabi SAW akan dua hal, khamar dan Mesir. Dan ini berjalan di tengah manusia waktu itu. Ada di transaksi manusia bahkan Anas bin Malik sebagaimana yang disebutkan Al-Bagawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ketika khamar diharamkan tidak ada kehidupan orang Arab yang lebih indah bagi mereka melebihi khamar maka pengharaman khamar terhadap mereka adalah hal yang paling berat. Jadi khamar ini sangat disukai oleh mereka. Tapi pada khamar ada hal-hal yang membuat para sahabat itu ragu padanya. Dan ini tentunya menyelisih fitrah. Karena itu mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu wasallam. Dan subhanallah khamar ini tidak langsung diharamkan. Bahkan bertahap di tengah manusia. Jadi ada empat tempat di dalam Al-Qur'an empat ayat di dalam Al-Qur'an berbicara tentang khamar ayat yang pertama di surah An-Nahl ayat 67 ini menjelaskan <coughs> tentang pembolehan khamar wa min wal anabi minhu wa hasana dan dari buah-buah nakhil, kurma dan anab anggur-anggur uh, kalian menjadikan darinya sakaran suatu yang kalian minum hal yang mabuk kalian bisa minum dengannya wariskan hasana dan rezeki yang baik jadi dibolehkan di ayat ini iya kemudian ayat yang kita baca di surah al-baqarah ini ini penjelasan yang menyinggung akan pengharaman khamar tapi belum ditegaskan pengharamannya dan kita bahas nanti apakah ayat ini menjelaskan makna pengharaman atau tidak kita akan kaji tapi ayat ini sudah memberikan penjelasan akbaru min dosanya lebih besar daripada manfaatnya Iya jadi para ulama ahli tafsir masih menyebutkan bahwa masih ada yang minum khamar sampai sebagian dari mereka <tuh> ada yang melakukan sholat dalam keadaan dia mabuk kemudian dia baca ayat terbalik ya maka turun ayat yang ketiga di surah Al-Ma'idah ayat 43 ayat 43 Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dan dalam keadaan kalian sedang mabuk. Ini ayat yang ketiga. Iya. Dan ayat yang terakhir yang turun tentang khamar adalah ayat di surah Al-Maidah ayat 90. Iya ayat 90. Dan ini turunnya di tahun ke-8 Hijriah. Turun di tahun ke-8 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh. akhir yang beriman sungguhnya khamar dan maisir dua yang pertama disebut Kemudian di akhir ayat dikatakan rijisun adalah rijis najis dari amalan syaitan. Fajitani bu, tinggalkanlah dia. Maka ini ayat penegasan akan haramnya khamar. Iya. Baik. Jadi ketika para sahabat di sini di ayat bertanya, Yas'aluna kanil khamri wal -maisir. Mereka bertanya kepada Engkau tentang khamar dan Mesir. Ini pertanyaan muncul walaupun mereka adatnya minum khamar, hal yang sangat menyenangkan orang Arab waktu itu. Tapi ada hal yang mengganjal hati para sahabat. Iya, karena itu mereka tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al khamar dikatakan al khamar itu dari kata khimar sesuatu yang menutupi karena dia itu menutupi akal menutupi akal sehingga orang yang meminum khamar itu tertutup akalnya tidak sadar apa yang dia kerjakan iya tidak sadar akan apa yang dia kerjakan Baik, adapun Meisir, adapun al-Meisir, yang dimaksud al-Meisir adalah al-Kimar, dimaksud adalah al-Kimar dan Kimar ini bobitnya, adalah segala sesuatu yang terdapat di dalamnya perlombaan dan saling mengalahkan. Di mana nanti ada yang menang dan ada yang kalah. Ada yang untung dan ada yang rugi. Ini yang disebut Maisir. Tokimar. Orang Indonesia bilang judi. Ya. Walaupun Sebagian orang hanya memahami judi pada perkara yang sempit saja. seakan akan judi itu cuma main kartu, main domino, Hah? main apa namanya, dadu. Ya, dan mereka tidak tahu bahwa kata khimar, kata khimar. Kata Maisir itu lebih luas cakupannya. Dia mencakup segala hal yang seseorang itu mungkin menang di dalamnya dan mungkin kalah. Iya. Maka apabila dia mengeluarkan sebuah biaya atau sebuah Hal yang mungkin dia menang, mungkin dia kalah di situ. Maka itu lain disebut dengan kimar, judi. Iya. Jadi kalau dia misalnya, apa namanya, main dadu ya, ayo pasang seratus ribu. Apabila keluar angka enam, maka yang pasal 100.000 ribu dilipat gandakan menjadi 200.000 ribu. Kalau tidak keluar angka 6, maka uangnya diambil oleh siapa? Bandarnya. Maka ini namanya apa? Judi. Sebab dia keluarkan biaya, mungkin menang, mungkin kalah. Iya. Dan itu bukan masalah itu saja, banyak hal. Ya seperti kalau musim hujan ya, solokan-solokan banyak airnya. Ada lomba-lomba perahu di situ. Ya, lomba-lomba perahu. Ya saya nggak tahu ini masih ada apa nggak. Cuma ini dulu dari kecil sering saya lihat. Ya, siapa yang menang maka dia ngambil taruhannya. Jelas ya atau main kelereng. Ya, pasang kelereng. Dua-dua. Explore your main. Jadi 20. Ya. Lihat saya siapa yang pergi jauh. Dia apa namanya? Uh, membidik kelerengnya yang dapat kepalanya ambil semua ya dapat lehernya nggak apa belakangnya kan begitu ya nah, ini semuanya masuk dalam apa Judi, sebab mungkin dia menang, mungkin dengan, mungkin dia apa, kalah. Ya, dan ini semakin canggih sekarang, semakin banyak bentuknya. Ya, kirim SMS saja, nanti dapat satu kupon undian. Nah, SMS ini kan biaya, duit. Berapa biaya SMS? 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah, kan begitu? Iya, keluar biaya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah itu judi. Baik. Jadi sini ditanyakan tentang khamar dan maisir. Kul katakan wahai Nabi Muhammad. Fihima pada keduanya. Keduanya apa? Hah? dan maisir ini. Ithmun. Pada keduanya ada dosa. Iya. Ini menunjukkan dosa ya. Jadi kalau disebut ithmun, dia sudah mengandung dosa. Berarti ini adalah hal yang berbahaya. Iya, ithmun bukan dosa saja. Jadi dikatakan pihima ithmun kabir. Padanya ada dosa besar. Iya. Dalam sebuah kiraat kathir. Ada dosa yang banyak ada dosa yang banyak. Jadi kalau besar itu kembali kepada keviatnya bagaimana ya. Kalau banyak itu kembali kepada kuantitasnya. Jumlahnya. Dosanya jumlahnya banyak. Ini sifatnya kalau di ayat ini kabir. Sifat dosanya itu besar. Ya, bentuk dosanya besar. Jadi ada dua kira. Ini saling melengkapi. Ini sudah menunjukkan tentang bahaya khomar dan Mesir ma ithmun kabir wamana fi Tapi ada juga manfaatnya untuk manusia. Iya, ada manfaatnya untuk manusia. Jadi di ayat ini disebutkan dua sisi, ada sudut dosa, ada sudut manfaat. Ada sudut dosa, ada sudut apa? Manfaat. Tapi dijelaskan wa ithmuhuma akbaru min Tapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. ini sudah penjelasan tentang khamarnya, tentang haramnya khamar dan meisir Karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Terkait dengan bahasa terkait dengan bahaya khamar bagaimana pengaruhnya itu banyak diterangkan oleh para ulama dan dari sisi kesehatan juga bahaya-bahaya di belakangnya demikian pula mesir ya ini banyak bahayanya semuanya bersyirikat pada bahaya yang paling pokoknya adalah di dalamnya terdapat permusuhan dan nanti menyebabkan kebencian di tengah manusia saling membolimi antara sama orang terbiasa untuk mengambil hal-hal yang apa namanya dia sukai tanpa ada berupaya tanpa dia berusaha tanpa ber, tanpa berceri maka ini semuanya adalah bahaya bahaya yang jelas bahayanya banyak dan diglobalkan di dalam ayat wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dosanya lebih besar daripada manfaatnya baik selesai tentang khamar dan maisir pertanyaan yang kedua wa yasaluna kama da yunfiqun dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan ya tentang apa yang mereka infakkan Baik. Jadi pertanyaan di sini, mada yunfikun? Bisa artinya, bisa artinya barang apa yang mereka infakkan, hal apa yang mereka infakkan? Iya. Dan bisa bermana secara umum tentang apa yang mereka infakkan, maka dijawab: "Kulil Afu, katakan yang diinfakkan adalah Al-Afu." Iya, jadi kalau di ayat tertulis dengan fathah kulil afwa katakanlah al Iya, jadi kalau al Mansub berarti. Amfikul afwa, infakan al afwa. Dan ada sebagian kiraat dibaca rafa, kulil afu. Dibaca al afu. Kalau berarti jawaban. Ya, kan ditanya apa yang mereka infakan. Maka jawabannya yang diinfakan adalah alafu. Baik. dimfakan adalah alafu. afu. Dan terkait dengan alafu ini, apa arti dari alafu? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa alafu artinya az wal fadl. Tambahan dan kelebihan. Tambahan dan kelebihan. Ya. Baik. Jadi keluarkanlah tambahan dan kelebihan. Jadi seorang mengeluarkan dari hartanya apa yang lebih saja dari yang dia perlukan. Apa yang merupakan tambahan dari kadar hajat keperluannya. Iya. Dan dia mengatakan bahwa lafu artinya adalah al yang pertengahan. Jadi infakkan yang pertengahan tidak berlebih-lebihan, tidak pula tidak pula merendahkan, meremehkan. Jadi bukan hal yang sangat berlebihan, bukan pula hal yang sangat jelek, tapi diambil yang pertengahan. Yang diambil pertengahan. Ya. Baik. Dari mengatakan bahwa al itu artinya mata yasar, apa yang Allah mudahkan. Apa yang Allah mudahkan. Apa yang mudah baginya. Baik. Jadi ini makna alafu di penafsiran para ulama. Kadzalika yubayyin Allah lakumul ayat. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayat jadi sekarang sudah ada tiga hukum diterangkan. Hukum khamar, hukum maisir, dan tentang apa yang diinfakkan. Tiga hal ini demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Al-ayat jama' dari ayah. Ayah itu adalah tanda yang jelas, terang. La tatafakkaruna. Supaya kalian selalu bertafakur ya supaya kalian selalu berpikir lala kom ini taklil ya kenapa ayat-ayat dijelaskan hikmahnya supaya kalian berpikir menggunakan pemikiran kalian untuk memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala dunya wal akhirah supaya kalian berpikir di mana di dunia dan di akhirat. Maksudnya berpikir tentang dunia dan tentang akhirat. Kalian berpikir tentang dunia, tentang akhirat, keadaannya, apa yang ada padanya. Iya. Baik. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ini ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Iya. Jadi ada yang mengatakan seperti Al Hasan Al Basri beliau mengatakan ini ayat ada takdim dan takhir. Ta Asalnya kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati fid dunya wal akhirati la'allakum tatafakkarun. Asalnya begitu kata Al Hasan Al Basri. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Iya. Baik. Dari mengatakan bahwa Lailakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Kan sudah diterangkan bahwa khamar dan maisir ada manfaat, ada apa? Ada dosanya. Ya. Kalau kalian berpikir tentang keadaan dunia dan akhirat, maka pasti kalian akan mengambil pengharaman khamar, meninggalkan khamar karena itu lebih baik untuk kehidupan akhirat kalian. Iya. Lebih baik untuk kehidupan akhirat kalian. Dan terkait dengan harta yang diinfakkan, kalau kalian sudah mengenal al yang diinfakkan, maka apabila kalian berpikir tentang dunia dan akhirat, maka kalian akan memberikan hal yang paling baik pada hal yang kalian infakkan. Jelas ya? Jadi kelihatannya, kaitannya dari ayat ini. Iya. Dan ayatnya pada bentuk tidak ada takdim dan takhir ini lebih lebih jelas ya. Lebih jelas. itu lebih banyak ditafsirkan adapun ucapan Al Hasan Al Basri ini pendapat di dalam penafsiran pendapat di dalam hal tersebut ya walaupun dari sisi mana bisa saja diucapkan pada ayat. Baik. Kemudian dikatakan wa is'alunaka anil yatama. Ini pertanyaan yang keberapa? Yang ketiga. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang al yatama, tentang anak-anak yatim. Iya. Tentang anak-anak yatim. Jadi ke sisi keterkaitan pertanyaan yang pertama dan kedua. Ini jelas ya. Sisi keterkaitannya. Karena khamar dan maisir itu khamar dan maisir itu adalah hal yang tidak ada manfaatnya pada harta. Kan begitu. Dan pertanyaan yang kedua itu terkait dengan apa harta yang paling bagus dimanfaatkan ketika diinfakkan. Iya ketiga dimanfaatkan. Ini pertanyaan yang ketiga. Ini terkait dengan anak-anak yatim. Ya, dengan anak-anak yatim. Terkait dengan harta mereka. Ya, apakah harta anak yatim ini dibelanjakan sendiri untuk mereka? Mereka sendiri atau apakah boleh digabung? Ini ada iskal di sini. Maka diberikan jawaban yang paling terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul islahun lahum khair. Ya, katakanlah bahwa islah maksudnya menjadikan harta anak yatim itu pada hal yang paling maslahat untuk mereka. Padahal yang paling patut dan layak untuk mereka itulah khair itulah yang paling baiknya itulah yang paling baiknya iya jadi seorang kalau pada harta anak yatim kaidahnya dia buat untuk harta anak yatim itu adalah hal yang paling baiknya paling layaknya dia kerjakan ini kan kaidah umum sudah jawaban yang paling umum dan mencakup segala hal Qul islahun lahum khair Katakanlah islah Memperbaiki Harta mereka Menjaganya, memeliharanya Merawatnya ya Semakin memperbagusnya Itu adalah khair Itu yang terbaik untuk mereka Dan ini kalimat islahun lahum Teksnya lebih umum Terkait dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hartanya, dalam pendidikannya, dalam mendidik mereka, di dalam merawat mereka. Apa yang paling islah, paling maslahat, paling baik untuk mereka itulah khair. Itulah yang terbaik untuk mereka. Iya. Tapi diterangkan, Wa intukhalituhum ikhwanukum. Iya. Kalau kalian bergaul dengan mereka, kalau kalian bergaul dengan mereka, pak Ikhwanukum mereka itu saudara-saudara kalian. Jadi kalau kalian berinteraksi dengan anak-anak yatim dalam koridor sebagai saudara persaudaraan keimanan, maka itu nggak ada masalah. Iya, hukum mereka adalah saudara-saudara kalian. Iya. Jadi campur misalnya harta anak yatim dia beli misalnya dia merawat anak yatim dia juga makan di situ ya diambil sebagian dari harta yatim sebagian dari hartanya kemudian diberi makanan makan bersama bercampur nggak ada masalah baik saudara-saudara kalian ya maksudnya saudara-saudara dalam agama saudara-saudara di dalam agama kalau anak yatim itu punya nasab dengannya maka dia adalah saudara-saudara kalian juga senasab. Ya, tapi Allah ingatkan, wallahu ya al minal Allah yang mengetahui siapa yang mengadakan kerusakan dari orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Ya, kalau ketika terjadi percampuran, maka dilihat di situ. Siapa yang mengadakan kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Iya. Jadi ada dua hal harus dibedakan perbuatan kerusakan dan perbuatan mengadakan perbaikan. Walau sya Allahu la Kalau Allah menghendaki Allah akan menyusahkan kalian. Iya. Jadi misalnya kalau Allah menghendaki dibuat kalian itu berat terkait dengan anak yatim, tidak boleh kalian bergaul dengannya. Ya, anak yatimnya makan dengan segala biayanya sendiri kamu sendiri juga akan menjadi berat bagi kalian. Inna azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi ini kandungan dan makna dari ayat-ayat ini. Atau dua ayat ini. Pada dua ayat ini kita akan bahas beberapa pelajaran yang pertama di dalam ayat ini terdapat semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mempelajari hukum-hukum Allah hal-hal yang disyariatkan pada segala hal mereka terkait dengan makan, minum, apa yang mereka infakkan. Dan terdapat di dalam ayat ini kaidah besar dari kawait Islam bahwa Islam itu datang bitahsilil masalih wadar ilma Islam datang untuk mewujudkan untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat menolak hal-hal yang membawa kerusakan dan terdapat di dalam ayat memperbandingkan antara maslahat dan mafsadat jadi ini ada dosanya, ada manfaatnya. Kemudian diperbandingkan ada dosa, ada manfaat. Jelas ya? Kemudian yang keempat ada terjih. Iya. Ketika ada sesuatu yang mengandung dosa dan maslahat, maka kaidahnya diterjih apa namanya antara keduanya. Jadi kalau ada yang mengandung dosa, ada maslahat. Kalau maslahatnya lebih rojih, lebih kuat diterjih maslahatnya kalau mafsadatnya lebih apa namanya rajih maka diterjih mafsadatnya menjadi haram atau tidak disyariatkan tapi kalau maslahatnya lebih banyak menjadi hal yang disyariatkan demikian dan di dalam khamar ini dijelaskan bahwa khamar itu lebih besar dosanya daripada Manfaatnya Iya Dosanya lebih besar daripada manfaatnya Nah ayat ini Ayat ini tidak Ayat ini tidak dikatakan bahwa khamar itu boleh Iya Jelas ya Ayat ini Ketika memberikan per, Apa namanya perbandingan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya ini sudah penjelasan menunjukkan haramnya khamar hanya saja belum ditegaskan hanya saja belum di apa? belum ditegaskan. Ya nanti penegasannya di ayat di surah Al-Maidah. Ya. Penegasannya di ayat surah Al-Maidah. baik kemudian terdapat di kelanjutan ayat semangat para sahabat yang mengenal tentang apa yang mereka infakan ya dan terdapat bahwa dari etika berinfak suara menginfakkan apa yang merupakan kadar tambahan hal yang lebih padanya ya tapi ini tentunya hukum diselaraskan dengan kewajiban-kewajiban di dalam zakat. Ya, kewajiban pada harta. Nah. Dan ayat ini memberi syarat ya bahwa memberi syarat bahwa seorang itu memberikan seorang itu apabila dia memiliki dari Harta biasa-biasa saja ada keperluannya, maka dia memenuhi dari keperluannya itu lebih afdol daripada dia berinfak, karena di dalam ayat diberikan ketentuan yang diinfakkan, yang lebih artinya kalau dia pas-pasan, tidak lebih, maka dia menunaikan dari hajat dan keperluannya itu lebih diutamakan terlebih diutamakan. Baik. Itu kaidah umumnya seperti itu ya, walaupun ada sebagian indikasi yang meng, ada sebagian hal kadang berjalan di tengah kehidupan seorang itu dia memilih misalnya berinfak walaupun dia kurang. Ya bukan mengurangi keluarganya tapi untuk dirinya sendiri dia memilih berinfak ya karena ada sebuah mana yang dia kejar ya maka itu mungkin ada sudut yang lain tapi secara umum kalau dia sendiri untuk dirinya kita tidak berbicara untuk dirinya untuk keluarganya sebab kalau dia memenuhi hajat keluarganya ya itu kewajiban terhadap dirinya memenuhi hajat keluarganya jadi kalau yang di tangannya hanya cukup untuk keluarganya tidak boleh dia berinfak dengan dalil orang lain dapat pahala dia berinfak padahal keluarganya apa perlu ya sebab so, kalau dia memberi keluarganya itu juga artinya dia berinfak untuk keluarganya sama baik jadi kalau ada kadar yang kadang terkait dengan dirinya sendiri dia memiliki ya satu sudut yang memberatkan untuk berinfak itu kembali kepada dirinya tapi secara umum bahwa kalau dia memenuhi hajatnya sendiri itu lebih bagus daripada dia berinfak baik kemudian di dalam Uh, ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa ayat-ayat itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan hikmah dari perbuatan Allah. Ada hikmahnya kenapa dijelaskan la'allakum tafakkur Supaya kalian berpikir dan terdapat juga di dalam ayat anjuran seorang itu tafakkur pada ayat-ayat Allah pada nikmat yang Allah anugerahkan. Iya. Dan di dalam ayat juga terdapat bahwa tafakkur itu bukan terbatas pada dunia saja. Dia tafakkur terhadap dunia dan akhiratnya. Sering dia perbandingkan antara dunia dan akhirat. Dia jauh berpikirnya. Dan ini juga dari faidah di dalam ayat bahwa seorang muslim dan muslimah itu itu terlatih kalau dia membaca Al-Qur'an untuk jauh berpikir. Pandai menimbang antara yang baik dan yang buruk, antara yang paling ada yang maslahatnya dan tidak ada maslahatnya. Dia pandai di dalam hal tersebut. Iya. Dan terdapat di sini e, pertanyaan para sahabat tentang anak-anak yatim. Dan ini muncul karena rasa takut para sahabat radhiyallahu taala anhum terkait dengan harta anak-anak yatim. Terkait dengan harta anak-anak yatim. Karena dalam Al-Qur'an telah diberikan ancaman tegas innal ya'kuluna dhulman inma ya'kuluna fi sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta harta anak yatim secara zalim dia hanya memasukkan api ke dalam perutnya. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Maka, dari rasa takut para sahabat, mereka bertanya tentang hartanah kiatim ini. Kayak bagaimana? Maka, diberikan kaidah yang paling bagusnya, kul Islahun, lahum khair. Ini kaidah umum. Siapa yang diberi tanggung jawab? Apakah dia memegang hartanah kiatim? Atau ada misalnya? orang yang tidak waras. Lalu dia ditunjuk orang yang tidak waras ini punya harta. Lalu dia ditunjuk untuk memegang harta orang yang tidak waras ini. Maka kaedah yang dia pegang islahul khair. Dia buat yang paling baik untuk orang itu. Nah, maka dia bikin yang paling aslah. Yang paling aslah. Iya. Dan ini menjadi kaidah umum. Pada segala bentuk wilayah. Siapa yang diberi tanggung jawab memegang sebuah wilayah, mengatur sudut tertentu, lingkup tertentu atau lingkup umum, maka kaidahnya dia bikin hal yang paling maslahat untuk manusia. Itu yang dia jaga. Yang paling maslahat. Bukan dia pikir maslahat dirinya bukan pula dia pikir maslahat orang-orang tertentu. Iya. Bukan pula dia pikir maslahat sebagai sebagian kelompok manusia saja. Jelas ya, tapi dia pikir hal yang paling maslahat untuk semuanya. Nah, itu begitu bagi siapa yang menjadi pemimpin memegang sebuah wilayah kekuasaan. Nah, ini kaidah harus selalu berada di pelupuk matanya dan selalu diamalkan di dalam kehidupannya. islahun lahum khair. Ya, dan terdapat bahwa kalau dia selalu menjaga islah ini, maka itulah khair. Selalu pasti ada kebaikan di belakangnya. Dan ini adalah hal yang wajib diimani. Ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kadang seorang ini berbuat yang aslah, yang paling bagus, dia terkendala. nanti kita kalau buat seperti ini, nanti penghasilannya akan berkurang. Nanti akan begini, akan begini. Tidak perlu khawatir. Sepanjang itu yang paling aslah, yang paling bagus, maka dia tidak perlu khawatir. Di belakangnya pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Ya. Dan ini juga dipetik oleh para ulama tentang bolehnya Seorang yang memegang harta anak yatim itu melakukan tasarruf tindakan pada harta anak yatim itu. Dengan tindakan yang membawa kemanfaatan untuk harta anak yatim. Misalnya ada, dia pegang harta anak yatim misalnya, terus dia lihat ada proyek bisnis yang bagus menguntungkan. Anggaplah bisnisnya ini tidak ada ruginya, risiko kerugiannya misalnya 0 persen. Huh? Jelas ya? Oh ini peluang untuk anak yatim ini. Dia masukkan. Akhirnya berkembang harta anak yatim ini. Menjadi lebih. Nah di sini nggak ada masalah. Boleh. Sebab ini perbuatan apa? Aslah. Tapi kalau ada bisnis. ya Banyak risikonya. Mungkin berhasil, mungkin merugi. ya Dia masuk tanpa perhitungan ke dalamnya. Maka ini tidak diperbolehkan ya sebab dia memasukkan harta anak yatim ke dalam apa? Ke dalam itlaf. Ke dalam hal yang membuatnya rugi, hilang hartanya. Ya karena itu dilihat yang paling aslah. Ya, di dalam memperniagakannya harus diajaga kaidah ini. Jangan uh, dia ikut-ikutan saja. Oh ini bisnis bagus. Bagaimana untung? Untung. Ya masuk. Dia tidak perhitungkan bahwa ya di dalamnya ada apa? Ada banyak risiko. Ada banyak risiko. Memang, kalau hitung-hitungan untung, ya hitungan kan begitu. Tapi, apakah sampai dia untung seperti itu belum tentu? Ya, itu harus dia perhitungkan. Nah, cara memperhitungkannya, dia melihat kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Sudah, dia tanya kepada ahli, dia tanya kepada yang lain lagi, supaya berlapis-lapis. Ya, penegasan bahwa ini memang bagus, dia bisa jamin. Bahwa ini peluang bisnis kalau dimasukkan ke sini untuk harta anak yatim ini maka akan menjadi bagus. Jelas ya? Baik, itu contoh. Kemudian dikatakan wa intakhalituhum Iya, ini juga dari faidahnya tentang bolehnya apa namanya? Ber, e, bercampur dengan anak yatim ya di dalam harta. Iya padahal tersebut tidak ada masalah. Yang penting di situ ada kemaslahatan, keuntungan bersama. Ya, mukhalatah. Tidak ada tidak dipermasalahkan. Yang penting kaidahnya dia berbuat yang terbaik untuk anak yatim. Adapun kalau kaidahnya dia mau mengambil manfaat dari anak yatim, ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Lain lagi masalahnya. Dan ini ada pembahasan tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya anak yatim ini, kalau dia belanja sendiri, pengeluarannya besar, misalnya kalau belanja sendiri, itu pengeluarannya per bulan misalnya 200 ribu, tapi kalau dia hidup bersama, mungkin pengeluarannya per bulan 100 ribu saja, maka di sini nggak ada masalah. Adalah hal yang membawa apa? Maslahat. Ya karena itu, diingatkan di akhir ayat, Wallahu ya'alamu al mufsida muslih Allah maha mengetahui siapa yang berbuat kebaikan berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan diingatkan iya baik kemudian di dalam ayat bahwa kalau terjadi percampuran atau pergaulan dengan anak yatim maka wajib dilakukan transaksi seperti saudara lakukan transaksi seperti apa saudara Ya, kalau dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara itu dimaklumi ya saudara itu kalau dia kurang misalnya oh nggak ada masalah biar saya yang tanggung kan begitu ya ada hal yang uh, apa namanya uh, bagus untuknya maka kadang, kadang dia beri untuk saudaranya walaupun dia tidak minta itu kan muamalah seperti saudara Iya dan terdapat bolehnya menggunakan kata saudara untuk orang yang lebih di atasnya dari sisi umur. Anak yatim kan masih kecil kan? Orang yang mengurusinya dianggap seperti apa? Saudara. Walaupun dia lebih tua, tapi bisa saja dianggap sebagai saudara. Ya. Kemudian di dalam ayat juga terdapat peringatan. Jangan sampai berbuat bahaya, kerusakan. Dan ini ayat wallahu ya'lamul ya mufsida minal muslih kaidah besar. Kaidah besar. Ya di dalam syariat tentang kewajiban seseorang itu membedakan antara perbaikan perbuatan mengadakan perbaikan dan perbuatan kerusakan sebab belakang ini manusia banyak orang-orang yang menganggap dirinya berbuat baik tapi hakikatnya berbuat apa berbuat kerusakan kan kaum munafikin seperti itu kan ya kalau ditegur mereka berkata inna mahnu muslihun kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, maka Allah jelaskan alainahum humul mufsiduna. Mereka ini adalah orang-orang yang mengadakan kerusakan. Ya. Mengadakan kerusakan. Jadi ini kaidah besar ayat ini. Seorang harus pandai membedakan antara orang yang berbuat baik dan berbuat kerusakan. Dan ini bermanfaat pada segala sudut kehidupan di dalam segala pembahasan agama. Iya. Kemudian terdapat di dalam ayat keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Maha mengetahui segala yang kecil maupun yang besar, siapa yang berbuat kerusakan, yang berbuat perbaikan, semuanya diketahui oleh Allah. Dan terdapat di dalam ayat penetapan masyiah bagi Allah bahwa Allah berkehendak dan segala yang terjadi sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa agama ini mudah, tidak ada kesusahan, tidak ada hal yang memberatkan. Iya, andai kata Allah menghendaki, kalian akan dibuat berat. Tidak boleh ada percampuran, tidak ada bersaudara antara kalian dan yatim, dibuat berat kalian. Dan terdapat di dalam ayat penetapan dua nama dari Asmaul Husna, Azizun Hakim. Dan ini juga penjelasan dua nama ini dibawakan. Menerangkan menerangkannya bahwa Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Perkasa terhadap segala yang Dia tentukan. Siapa yang mengadakan, apa dan Allah Maha Mengetahui, siapa di antara mereka yang benar di atas jalan. Dan Allah Maha Bijaksana pada segala ketentuan dan hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik selesai dari... Tafsir dua ayat ini.